Kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT Jumat pagi terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Kantor Gubernur NTT di Jalan Raya El Tari terbakar sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah. Menurut saksi mata, kobaran api mulai terlihat di ruangan Biro Hukum yang terletak di lantai 3 kantor Gubernur. Diduga kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik dan saat terjadi kebakaran, Gubernur NTT Frans Leburaya bersama sejumlah pejabat sedang merayakan kemenangan Pilkada Gubernur di Pulau Adonara Flores Timur.